Halo, selamat berakhir pekan bersama dengan Pak Doni. Halo, Pak Farhan. Dan Pak Topi. Dan ada juga Bang Safir. Wah, salam dulu dong. Semangat. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita, mereka tetap eksis di ranah media. Kancah dunia persilatan antara Dodi Sudrajat makin melebar dan makin memanas. Kini episode terbarunya tentu semua sudah tahu adalah soal Marissa Icha yang tiba-tiba Saiful Safir, mantan suami dari Marissa Icha, keluar kandang, dikeluarkan oleh Farhad Abbas untuk mengungkap dan menyerang kubu Haji Faisal karena Marissa Icha merupakan orang yang sangat dekat dengan keluarga dari Bibi Adiansa itu dan juga sahabat dari Vanessa Angel. Kali ini nampaknya Safir mempermasalahkan harta gono-gini dari Marissa Icha atas pernikahannya dengan Marissa Icha. Dan kemudian Marissa Icha dibela oleh kakaknya Irina Bermawi. Dan kini sahabat Marissa Icha, selebgram dari Banyuwangi, turun tangan untuk membela Marissa Icha. Ya, pemilik akun Instagram hi_ce dalam postingan Instagramnya yang masih ada 6 postingan tetapi sudah banyak sekali followersnya, 22.000. Nampaknya baru saja akun Instagram ini diposting 2 Januari tetapi sudah memiliki banyak pengikut, memberikan dukungannya kepada kakak Marissa Icha, Mbak Irina Bermawi. Dia pun juga mengaku banyak mempunyai jejak kejahatan dari suami Marissa Icha, yakni Saiful Safir. Dalam akun Instagramnya, dia pun menulis demikian. Postingan 2017 dijadiin senjata sama pembela Dodot. Maksudnya di sini adalah, ini adalah posting kan lama dari Irina Bermawi yang memuji Safir. Hal itu diunggah oleh akun Instagram dan Danu Nyinyir. Mungkin ingin mengatakan bahwa dulu kakak Marissa Icha ini sangat mengakui bahwa mantan suami adiknya itu baik, tetapi langsung ditampol oleh sahabat dari Vanessa dari Banyuwangi ini. Yaelah, pembela orang goblok ya. Tetap tolol. Hello, 2017 sama 2002 bedanya monyet. Dan cerainya 2019. Ya pantaslah Kak Irina Bermawi masih baik-baikin. Kan masih jadi keluarga lah. Sekarang 2022. Hello. Kemudian dia pun mengunggah ini. Ah, orang stres, sambil mengunggah berita Dodi Sudrajat minta 2 kamar dari rumah Galaskai untuk akses pertemuan dengan sang cucu. Kemudian dia di DM netizen dan menjawab, lagi perang dunia persilatan yang keempat 4.369.0003, kata Haice. Kemudian dia juga menspill begini, yaelah bang, udah gak kuat beli narkocoy ya, makanya galih-galih masa lalu. Udah gak kuat ya beli cewek buat nemenin narkocoy di apart. Duh gumus deh, pengen nge-up bukti-buktinya, tapi untuk pembela golongan Dodot, sadar-sadar deh, sumpah kalian, duh. Harus gimana sih jelasinnya supaya otaknya sadar? Aku udah mulai diem kemarin-kemarin karena males juga bahas yang itu-itu aja. Nggak kelar-kelar, malah jalan di tempat masalahnya. Tapi kalau orang yang pernah baik sama aku disenggol, aku gumus-gumus gimana gitu.
paham gak sih guys? Begitu kata Haice. Kemudian dia memang sudah lama tidak mengikuti berita tentang Dodoy dan banyak di DM oleh netizen. Jujur, aku itu ketinggalan banget berita-berita di luar sana. Karena Besti Neti pada ngirim-ngirim DM kayak begini, gak aku buka-buka. Ini SS bagian belum semua, karena belum sempat buka. Nunggu waktu sesantai mungkin. Maafin ya, aku kurang update. Kemudian dia pun unggahannya diposting oleh Irene Barmawi. Gak nyambung Samsek deh. Masalah gala ya selesaikan dulu dong, kayak Dodi Sudrajat. Jangan bawa-bawa masa lalu orang. Biar apa coba? Safir, jangan jadi benalu deh Saipol. Urusan masa lalu selesaikan sendiri-sendiri. Coba pikir deh pakai otak. Maksudnya apa coba? Maaf juga sebelumnya ya, aku emang bukan siapa-siapa, tapi aku punya cerita, dan dari yang bersangkutan langsung kalau Safir itu salah dan jahat. So Kak Irene Barmani, alhamdulillah, makasih ya udah speak up juga. Jangan goyah ya Kakak Irene Barmawi, tetap jaga dan belain adiknya. Kemudian Irene Barmawi membalas, bilang stop ke doi soalnya IG-ku diblok atau ku spill kibas angin tornado. Safir, tuh ada salam dari Kak Irene Barmawi. Pol, saya Pol. Buka matanya, otaknya dan hatinya. Jangan celananya aja yang dibuka. Cukup pas betai aja dibuka. Lu stop atau lawan kita-kita. Kak Irene Barmawi, bagian buka aib-aib, gue mau nge-up juga kalau udah bener-bener rame. Sama bagian nyerang lewat udara. Banyuwangi ini cu, senggol dong, kata netizen dari Banyuwangi ini. Halo, selamat berakhir pekan bersama dengan Pak Dodi. Halo, Pak Dodi. Dan dia bertopi. Dan ada juga Bang Safir. Wah, selamat dulu dong. Semangat. Bagus nih. Iya, siap. Aduh, terus nih semua kita nikmati. Ada layang. Iya, layang. Oke. Semangat, Pak Dodi. Semangat. Wah, tunggu apa saat. Semangat. Atmosfer baru ya. Iya, atmosfer baru. Kita akan makan siang nih bareng-bareng, nanti tinggal nunggu ada Bambang sama Bang Jamal. Oke, Bang Safir, salamnya dulu dong. Salam pandai. Salam buat keluarga Faisal. Salam buat keluarga Faisal. Terima kasih.